pesan saya, tidak berarti dengan divaksin nanti prokesnya melempem loh, jangan sampai, tetap prokesnya mesti ketat ya, mesti ketat. Kalau persiapannya saya melihat di dua titik yang ada di Kota Semarang, insya Allah siap. Kadinkes Kota sudah menyiapkan kerjasama dengan Kadinkes Pemprov, rumah sakit, tadi saya lihat puskesmas juga sudah siap. Sisi prosedur saya kira tidak sulit, karena mereka sudah pengalaman lah. Sebenarnya kan vaksinasi ini juga sama dengan kita melakukan imunisasi di anak-anak kita, jadi tidak terlalu sulit. Tidak ada yang repot, hanya memang kita butuh hati-hati untuk mengatur, melaksanakan, karena ya posisi suplainya kan tidak mudah. Maka kita mesti merawat, kita mesti pastikan betul-betul sistem sudah dibangun, per satu titik kita melakukan vaksinasi, baik di puskesmas maupun di rumah sakit ini, kira-kira 3x15 gitu ya. 3x15, jadi 45 ya, 45 per hari kira-kira. Nah kalau nanti ini bisa kita lakukan, harapan kita nanti bisa dilakukan percepatan. Tapi kalau lah dirasa nggak usah ke susu ya nggak apa-apa, tinggal kita menghitung aja secara teknis agar seluruh nakes kita lebih cepat untuk bisa divaksin lah gitu. Biar mereka firm, jadi percaya diri nanti untuk bisa bekerja. Oh, santai.